Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman dan hari ini kita akan buat video prank. Yeah, this is my first time untuk prank. Tak pernah lagi kita buat prank sebelum ni. Jadi hari ni apa yang saya nak prank? Saya akan prank editor saya. Saya akan prank dia. Saya akan cakap yang laptop untuk dia editing sudah hilang. Okay, dan saya akan tuduh dia dia bawa balik laptop tu semalam dan sekarang ni mana pergi laptop tu? Jadi kita akan tengok macam mana reaction dia. Adakah dia marah? Adakah dia sedih? Adakah dia macam happy? Adakah orang hilang warna happy eh? Kita tengok jangan lagi. Jadi let's go. Kita start kita punya setup sekarang. Jadi guys, sekarang ni dia sebenarnya tengah pergi keluar jap beli barang ataupun ambil barang, saya tak sure. Jadi dia keluar jap. So, apa yang saya nak buat sekarang sementara dia berada dekat luar, saya nak set up dulu untuk prank ni. Jadi basically saya akan letak satu kamera dekat sini. Okay, jangan risau guys, memang korang nampak macam obvious. Tetapi dia tahu yang saya suka letak kamera terata. Sebab sini memang tempat saya letak kamera untuk saya ambil. So yeah, don't worry. Maybe dia ingat ini just a normal camera. Okay, untuk setup. Maybe dia takkan detect lah. Alright, dan saya akan record. Cuma yang screen ni saya akan ke belakang. Kalau macam ni kan kantor yang terus lagi. Jadi kita tutup macam ni. So untuk microphone pula, kita ada satu microphone. Okay, wireless punya kat sini. Alright, jadi kita akan masukkan mikrofon ni dekat bawah ni. Okay, saya cuba nak gantung ke macam mana ke supaya kita dapat dengar suara dia juga nanti. Okay, jadi saya akan letak kat bawah ni dan saya akan sorokkanlah wayar ni supaya memang tak nampak. Alright. Okay guys, so dia akan datang lagi beberapa minit saya rasa sebab saya baru text dia. Jadi kita kena buat cepat sebelum dia balik. Nanti kantoi tak jadi prank kita. Okay, mana mic aku? Alright guys, so dah settle setup microphone. Jadi kita akan nak simpan pula laptop dekat bilik dia. So let's go. Kita masuk bilik dia sekarang. Okay, okay, this one dia punya laptop dia. Okay, yang saya belikan untuk editing video. So kita akan buka dulu dia punya power supply. Kita buka semua SD card slot ni. Okay, lepas tu nanti kita sorok semua sekali. Okay, ini senang yang saya nak sorok ni. Okay, nampak tak guys? Jadi saya akan bawa, saya tak tahu nak suruh kat mana sebenarnya ni. Tapi tak apa, kita suruh kat dalam drawer ni. Ya, drawer ni. Siapa je expect kan? Sebab ni drawer untuk letak barang. Cantik. Shoo! Okay, ngam. Alright. So, tengok-tengok laptop dah tak ada. Cantik. Untuk nampak scene dekat dalam bilik ni pula, saya rasa saya nak letak kamera dekat bawah ni tu. Bawah ni, dekat celah ni. Jadi dia tak perasan kan? Ataupun saya letak kamera dekat sini. Dekat sebelah pokok tu. Lagi dia tak perasan. Sebab tak ada siapa pun saya rasa tengok dekat sini. Jadi nanti dia masuk bilik ni dia terus fokus kat sini. Lepas tu bila saya cakap kat sini. So dia dekat situ. Jadi tak nampak lah kamera. Ngam. So guys, basically setup kita dah settle 100%. Jadi kita just nak tunggu dia masuk dekat pintu tu and then kita akan mulakan kita punya lakonan. Kita akan tengok. Dia akan tengok saya marah hari ini. Jadi saya akan cuba nak mengamuk lebih kurang macam itulah. So let's go. Jap. On the way. Jadilah manusia yang reti bersabar boleh tak? Kau bel kuat-kuat. Boleh tak? Boleh relax tak? Apa tu? Weh Ras, aku sebenarnya aku dah ada setting baik punya kau. Aku dah setting video. Aku dah setting konten untuk whole week ni. Aku dah hantar dekat apa? Excel. Aku dah send kat kau. Aku punya schedule. So this week memang busy kau. So aku bukan busy this week je. Hari ni pun aku busy kau. Okay, macam ni. Sekejap, okay. Kau ada ni ikut video zombie tadi? Ada, okay. Aku dah record tadi. Alright, so ini schedule aku. Mana aku punya Excel lah, okay. So hari ni aku kena post video. Hari ni kena post video roleplay.
Lepas tu 13 hari bulan aku nak Roblox, dengan 15 hari bulan aku nak video penguin. Sebab aku dah submit dah dua-dua thumbnail ni. Ni semua. Tapi semalam aku nak check video apa tu roleplay, tapi komputer pula tak ada, kau bawa balik kan. So macam mana aku nak bawa balik? Bila masa aku bawa balik? Dia ada dalam bilik tu. Hari ni aku busy. Hari ni pukul 10. Sekejap lagi aku nak kena pi apa tu, aku nak kena pi meeting dengan lepas tu pukul 12 nak meeting pasal merchandise. Petang aku nak kena hantar opak aku pergi vaksin. So memang aku busy lah. So aku nak check semalam. Nak check-check. Pukul 10 tengok-tengok tak ada mat laptop. So aku siap kau balik. Aku nak call kau tapi sekejap, tak ada. Kena bilik je. Tak ada. Tunggu tengok. Tak ada. Aku dah check lah. Sekejap. Tak ada kan? Kak, ya betul. Kau prank aku ni kan? Tak ada. Kau prank aku ni. Aku tak mau balik tu semalam. Prank apa jadahnya? Aku dah lah urgent. Tak. Aku tak mau balik tu. Pernah ke aku buat prank? Tak ada kan? Weh, sekejap. Kau gelak-gelak apa, Mat? Tak, aku serius ni. Aku serius. Aku tak bawa balik tau laptop semalam. Kan aku bawa balik laptop aku. Aku kan bawa laptop semalam. Mana tahu kau tersalah ke? Sebab kan kau letak dalam beg kau sekali. Yeah. Laptop pun lebih kurang ke? Tebal pun. Apa kata kau call adik kau? Tengoklah kat rumah. Tak. Kau call je lah. Susah sangat kan nak call. Tak, aku je ni, Mat. Okey. Kau call. Benda senang call. Aku suruh kau call je lah. Aku dah lah je ni. Aku nak post pukul 3, Mat. Sekarang ni. Nak cerita laptop hilang ke apa ke. Aku tak nak dengar laptop-laptop hilang ke. Aku beli tu s**tku, Mat. Hello? Adik masuk bilik Angah. Adik pergi check Angah punya bag tu, ada buka zip paling belakang tu. Ha? Tengok laptop dalam tu warna biru ke warna putih? Ha, lagi tengok. Bag tu kat atas kerusi tu. Kat meja tu. Kerusi kat meja Angah tu. Ha. Ya. Yeah. Ha, letak Angah kan? Warna biru kan? Warna putih kan? Ha, okey. Kita dah tu je. Bye. Tak, okey. Kau nampak kan sekarang ni? Aku tak bawa balik pun letak tu. Adik aku cakap aku semalam... Aku balik rumah, aku penat. Aku pun semalam aku balik malam. Aku penat, aku pun nak tidur. Aku balik, aku mandi, aku makan dengan family aku sekejap masa aku tidur. Okay. Jadi, semalam kau balik kau lock pintu tak? Semalam kan aku balik rumah mak aku sekejap. Kau belah terus je? Aku pergi terus. Asal kau tak lock? Yelah sebab dekat je kan. Aku pun dah beritahu kau aku nak balik dah. Selalunya kalau aku bawa balik lah kan. Kalau aku bawa balik pun. Sebab aku nak edit video yang aku tak siap. Sekarang video pun tak ada. Adalah tiga tu pun. Dalam apa tiga kan. Dalam masa nak post tu pun lambat lagi. So sekarang ni aku pun tak ada tujuan pun aku nak buat laptop tu balik. Benda kau je seorang guna laptop tu. Aku tak guna laptop tu. Aku edit kat aku punya PC. Tak, aku dah bagi kau laptop tu, kau kena tanggungjawab lah. Maksud aku, kalau kau dah pegang laptop tu, maksudnya kau kena jaga laptop tu. Kau nak balik ke apa ke, kau pastikan benda tu semua simpan ke. Sekarang benda aku nak pakai tau. Benda, okay sekarang footage yang tu, aku dah record video tu lama, Mat. Laptop satu hal, laptop dah harga dah mahal. Aku beli. Lepas tu, kalau footage tu lagi, berapa banyak klip dalam tu yang tak siap lagi. Benda dah lah tak upload kat iCloud lagi kan? Tak upload kan? Haa, kau SSD pun kau tak letak. Okay, kau tahu aku punya schedule kan? Kau dah kerja dengan aku berapa lama? 7 bulan kan? Kau tahu aku punya style macam mana kan? Kalau aku cakap aku nak video tu hari ni aku nak kan? Tak? Kau aku sekejap lah, masuk bilik lah. Heish, satu hal lah. Kau pesan lah. Kau ada letak salah tempat ke apa ke? Tak ada. Selalu letak sini ke sekarang. Yang aku pelik ke sekarang ni, benda ni ada. Aku nak pesan lah. Lain kali kalau kau nak bawa laptop balik ke apa, kau bagi tahu aku dulu lah. Kalau macam ni nampak? Aku pun tak bawa balik laptop tu. Tak adalah kau bawa balik ke kau tak bawa balik tu, kau salah aku.
Masalahnya sebab sekarang kau dah pegang laptop tu, so kau kena take responsibility lah. Faham tak? Spoil lah. Aku dah lah ini aku busy. Jadi macam ni lagi. Aku takut call lah kau malam tadi. Sebab dah lama, dah malam dah. Pukul 10 tu aku tak nak call kau. Sekarang ni 14 hari bulan. 15 dengan 16. Sekarang tak ada video. Aku tak kisah sebenarnya pasal video-video gaming ni. Aku boleh record, tak ada hal. Masalah video klien aku. Klien aku kena post video 20 hari bulan. Masalahnya, barang dia tu dia dah ambil balik. Macam mana aku nak re-record? Apa aku nak apa cakap ada... Oh, dekat depan saya ni sekarang ada phone yang sangat canggih. Kepala bana. Macam mana aku nak record balik benda tu? Footage hilang. Tak, lain kali lah. Sila aku cakap lain kali lah. Kalau aku bagi footage, kau simpan lah dalam SSD dulu ke. Ha, aku beli hard drive ada, SSD ada. Kau simpan lah dalam tu. Ini kau semua tahu dalam komputer tu. Kalau komputer tu crash je. Sekarang ni hilang lah. Memang lagi terbaik lah. Bukan crash je, hilang terus. Aku stres lah. Serius, aku stres lah macam ni. Semalam hal, hari ni hal. Lah. Lek lah. Benda ni pun kau nak sepak meja ni. Tak, ni semua salah kau tau. Kau yang hilangkan. Tak, sekarang ni kau macam pointkan benda tu semua salah aku. Yalah. Tapi benda aku tak ambil. Kau tak berhati ke sini apa? Kau tak berhati ke? Bukan, sekarang ni. Ha? Laptop tu aku memang tak ambil tau. Aku memang tak ambil. Sekarang ni aku pun tak tahu sekarang macam mana. Bagi aku panas lah, serius lah. Aku dah lama tak panas sini lah. Lama aku tak pandang orang eh. Eh, sekarang ni kau pergi ambil jap kamera tu jap. Kau ambil jap. Ambil jap, kau pergi ambil jap. Berhati lah. Bodoh tu. Anda telah di prank. Wei. Anda telah di prank. Aduh. Kau benar Tuhan lah. Hey, aku bagi komat, aku bagi komat. Alright guys, jadi kita kuatkan sikit brothers. Okay, kuatkan sikit brother dan supaya kita dapat tengok muka orang cuak kena marah dengan bos. Jadi Okay. Aku tu tak pernah marah kawan. Tak. Actually aku tak pernah marah sesiapa lah. Right. Jadi apa kau rasa lepas aku marah kau macam tu? Tak, aku rasa jam gila macam. Kejam kan? Saya kan? Aku ada je point yang aku cakap yang aku pun tak tahu benda aku cakap. Tapi aku tak lawan pun. Tak nak cakap apa. Tiba-tiba pula datang-datang pagi ni. Laptop hilang lah. Masa kerja lambat lah. Aku pun macam. Eh, aku pergi tahu kau. Eh, tiba-tiba marah-marah. Aku macam. Tak, aku jam gila tau. So, macam. Aku diam pula nak cakap apa kan. Oh, jadi kalau kau takut. Kalau kau cakap aku marah kau lagi lah. Haa, macam tu lah. Kan ada aku makan pasir je. Okay lah, tak adalah. Pada aku gurau. Aku just buat. Afi dia tak pernah marah kan. Ah, aku tak marah-marah. First time kan aku macam. Aku chill. Aku chill man. Ada okay. Pun, kalau ada problem memang kalau kita sebenarnya banyak je problem jadi sebelum ni. Tapi sebelum ni. Macam kita orang adalah cari penyelesaiannya. Tiba-tiba pula dia marah aku. Dia betul kan. Belum tak percaya sebab dah aku ingat prank. Tapi macam betul lah. Kau cakap macam kau tak pernah buat prank. Kau tak pasal lah kamera tepi tu. Tak benda kan. Dari semalam tau dia kat situ tau. Aku macam kau kamera kalau boleh toilet ke tak ada. Okay guys, so yeah, prank kita berjadi kali ni. So I think sampai di sini saja video kita pada ini. If kau suka dengan prank ni, korang boleh roger kita orang dekat komen di bawah. Dan insyaAllah one day aku tak minat buat konten prank ni sangat lah. Tapi tak apalah, insyaAllah lah one day ada. Okay, bye bye. Assalamualaikum.